Now, as the job is finished, it's time to clean everything. Yes, boss. You can start with the pizza oven. Take out the brush from the oven from your tool wheel. Then you can start cleaning it thoroughly. Corvo, dobre! Oh, Mari. Kasih gue semari kabek tiga batin di atas langsung dimasukin kini segini ini. Nah, Mari kurang panas semang. No. Mikir saja. Ngomel-ngomel. Suwine gitar kombes iki rek, masak ngene gak mari-mari. Ayo dang diputer. Lho ya apa bae motong koyo ngono. Nyir kualek nyir. Oke, iki kualek lho. Nek geser ke kanan artinya ke kiri. Kalah kok ki profesional ya ngene Pak ya. Ayo deh. Kualek kamu. Wes, mari sudah terpotong maniknya. Hah? Maniknya. Oke, dapat potong dia. Cik lah, mbak setunggal apa rasanya coba kan. Jadi mana sebelah ini mozzarella, jamur, pepperoni, lombok. Gimana ya men ya. Astaga, apa sih ini perintil-perintil ini, ini perintil-perintil. Duh, menyusahkan. Ini ini menggaris lilit ya. Kurang ini, ini kan lombok ini. Apa ini lombok gede, ada pedas-pedas sebelas. Jadi kok gilanya aku dulu ya. Digosok di sini boleh gak sih? Digosok lo bayangkan jamur dan lain sebagainya digosok. Nah, jadi apa pak rasa sabun ya ngurus men. Kayak pemanin hamsilice. Hamsilice. Sabar pak. Salah aja lo lengkap yang ini ki. Berapa potong ya? Oke satu. Apa gak kelihatan rek kamera nih? Aduh. Ayo men. It's good man. Bisa ya, siapa nih dingin ya no. Nah. Oh boleh. Wajah sih, ngono dulu. Tadi ini kok aneh, tadi ini tipis-tipis loh. Dulu. Tadi ini cilik kan. Oh gak, itu karena vertikal. Wes, penataannya sangat rapi sekali. Oh iya, sebenarnya kabe ya. Oh, iya. Oh iya. Iya kan. Bawang. Awurai, bawangnya kurung hari buatin pelanggan iku lapo sih kok muring dewe. Ya Mas Taiwan iki Mas tak bantu masakin Mas ngalih turu ae Mas. Tak masak dewe. Ya padha ngrungokno omelanmu ya. Rame ning dunyo. Bawang bro. Iki bawang apa jenenge ayo tak takoki. Bawang merah, bawang putih ya film. Ini bombe Pak ya. Let's go. Sudah semakin pro aku bro. Di sebelah ini rasa bawang. Wes silakan dicokot satu-satu. Wes kayak clear lengkap. And kita masukkan ke dalam meninggal. Ini kayak kesuwen. Nah kayak sudah dipateni ini ya, selai dewi ya. Gak sente selai dewi. Menyiapkan ini pecahnya. Wadah pecahnya. Oh ya kita bikin yang apa namanya crunchy ya. Masih melalui satu proses lagi crunchy guys ya. Yuk kita masukkan ininya. Oh, nggak bisa ya. Apa sih cara nih? Cara pakai ini tadi gimana guys? Oke, I see. Wah sudah. Oh bisa dipateni loh sak jani. Ket mau lapor kan dipateni ya. Gak apa-apa kan. Gak melo duwe. Wis dikira kerjaan gratis gak melon. Sedapnya. Masih penataan kok sampis. Bapak sampis, Pak. Silakan dimuat sampisnya. Pizza lo mahal ya, guys ya. Mahal banget. Oke, meskipun lama before time ya, before time karena waktunya tidak berjalan ya. Wah, ini kudu cepet ini. Well done, boy. Mbaknya, silakan monggo. Good luck. Oke, ini sudah tidak ada ini ya ajaran dan sudah ada waktunya pastinya. Kita mesti gerak copit ya. Just as I wanted. Oke, ini dia. Oh, lo. Kok pesan ini kamu? Dia pesan burger, guys. Cepat. Orangnya tumbenan loh pesan burger padahal di sini yang populer pizza loh, Mbak ya.
Banyak, tapi nggak pingin pizza kayaknya. Jadi pingin. Oh my god, ada dua dong. Tunggu sebentar, sabar. Kok enak ya, lo lengkap ben. Tapi kok enakan dodolan dewe guys. Nek dodolan dewe, kok kita bisa dapat lebih banyak ya. Nek kok ini kan hasilnya dibagi. Tapi nggak apa-apa sementara ya. Matang itunya, medium itunya. Oke, sambil kita menonton atau ini kosong ini ya, selak kosong ini kok men. Men, medium men, terus matang men. Matang men. Ini. Ini lo otomatis gak ditabik dulu gas kon orang ini. Jadi wong iki pede kalau hari ini semuanya laku. Slipidik. Lah cuma dapat dua. Oh, memang ya. Oke, slipidik ya. Mungkin enggak dimasak ya. Sause. Mayonnaise sause cheese. Dah selesai. LPG-ne brontek, bro. Ya apa nentek terusan aku bingung. Toasted pun itu sudah semuanya tinggal ditutup dengan ini dan diserahkan kepada si Pop. Moga. Ye, 25 mahal lagi. Kok mahal ya orang-orang kalau beli di sini? Kalau dipunya aku tempatku kemarin kok cuma murah-murah ya? Nakal, apakah orang yang sudah dapat ini reputasi jadi mahal gitu ya? Oke, masih lama. Pros, apa lagi? Pros cuci uto. Apa itu? Gak ngerti aku. Waduh, itu barangnya. Frenze, rice. Waduh, minyaknya nanti do. Minyaknya do. Do. Minyak. Wasabi. Soy sauce. Namanya nanti guys, ini serek, minyak, sumpah. Oke. Ternyata minyak enak dukur ya guys ya. Wah, kenapa ada minyak ini susah ini. Oh, gampang. Jadi kita nyerahkan. Kita ini. Sambil memanasi ini. Pizza roll. Oke, gampang. Saya sudah pro. Yo, cepat. Oke. Terus topping. Wait a minute. Cancel. Ngawur. Gosok eh. Rek. Oh iya, debatnya ini kan iso ya. Terkeburu panik sih aku ya. Oke. Terus mari ngono iku mozzarella. Moza. Moza, where are you? Moza. Hammer. Wes mari. Let's go. Bisa yuk. Bisa yuk. Oke, sambil menunggu ini tak serahkan ke mobilnya. 4. Aduh ya, ini mau kudu nih nggak gigi aku mau. Keliru. Oke, sudah. Sudah kan? Iya, sudah. Oke. Nah, gitu. Langsung dimasukkan saja. Nggak bisa. Oh iya sih, ngawur harus di ini dulu. Gati wadah, ya apa sih? Ngomong-ngomong, mesti lopo lah setuk ini, rek. Alah, jupuk aku dengan gigi mesti. Oke, ngono ya men, ya wis monggo nang dijupuk ya. Ne, mahal pak, mahal. Let's go, 3, 2, 1, kita lanjut. Cing. Begi ono, wis tak siapkan. Pak, nyok. Awesome. Oke, yo, sama-sama. Wadaw, banyak sekali pesananmu, bro. Bro, pesananmu banyak sekali. Ini gak usah dibuat sampah tadi. Itu senul lagi, bro. Pokoknya langsung ini. Aduh, gak bisa. Nah. Pecaran ini, Mir, mau tak buat sampah. Saya anjari, guys. Eh, apa ini? Kudu di nul lah sih kali. Besok diganti pak ya. Oke lah, kita sambil memotong. Oke, ini baru, ini running out of gas.
tak deleno. Nah, wajir si penyek ngono iki kuwendeng sapa sing kuat menyek iku tabung LPG nang kene. Kuwendeng di penyek. Uci iki aku sing entekno 3 LPG. Apa iki sama ya kurang lebih tak percepat ya. A few moments later. Now, as the job is finished, it's time to clean everything. Yes, boss. You can start with the pizza oven. Take out the brush from the oven from your tool wheel. Then you can start cleaning it thoroughly. Oh, mari. Kurung mari le, iki lo nasi kurang wakeng, ngawur. Waduh, kasih dua semari kabek, tiga batin di atas, langsung dimasukin ke kiri segini. Nah, ini kurang panas, man. No. Sambil nyecil-nyecil maning. Di penyek-penyek maning. Nunggu mana si open saya? Udah ini kisok masak luruh guys, asli ini guys ya. Di penyek-penyek-penyek. Wah, wah, saya sampun. Langsung kita masukkan saja biar orangnya tidak menunggu lamis-lamis. Oke, mozzarella. Mozzarella, ngomong apa sih? Mozzarella. Ya, popo, ibu kayak cuca popo ibu. Terus barang lah. Yang penting iki ya. Nah. Mozzarella deh nanti. Oke, mainnya nih ngunu tongkan pen. Ispis. Oke, okay, karet 70. Santuy. Karo priet. Ayo. Langsung kita masukkan saja. Enggak bisa, bro. Kita siapkan ininya dulu. Aduh. Opus lah aku niki mesti kok ya, men. Dia mintanya crunchy. Cik dibuka pas panas-panas ya. Ini sudah crunchy ya. Sudah. Dah, silakan diambil. Monggo. Sangat mahal sekali, bro. Kita bisa cepat kaya nih. Wah, tapi kok uangnya nggak masuk aku ya dari tadi ya. Wah, pasti nanti bagi hasil. Ngawur gini, ngawur. Oke, sudah jadi friet. Dia minta F3 ya. Iya dong, saya sudah handal dong, gimana? Kalau tidak ya, saya dipecat dari dulu. Itu tuh pendre, kak, panas-panas ya, bre. Oke, kita menyiapkan ini dulu. Friatnya ada diambil. Oh, jasih ini. Semua sih mau ya. Sudah clear. Semuanya sudah clear. Tinggal kita memasukkan ini. Waduh, kotor sekali, bro. Nanti aja kita bersihkan ya. Ini apa sih? Bukan dibuka ya. Ini disimpan. Nanti saya dimarahi sama si bos. Caranya dulu apa sih? Menyimpan dicari ini caranya. Mau gak iso-iso. Tapi kayak mau tak coba ya. Si Rico sendewe. Aku ngurus aku. Salah gak iso. Ini. Langsung kita scrub ya. Packet. Let's go. Sebenarnya sudah. Oke. Silakun. Monggus. Nah, diambil. Dan tering. Pasti aku bagi hasil ini. Yap, gitulah. Gak tahu nanti pembagiannya berapa sama si Bapak Lusantos. Lucio Tasopo mengulal jenengnya. Ayo, testimoni. Gimana masakan saya? Nice. As always. Yo, waktunya kita beres. Sudah. Waduh, ini Pak masih panas kah? Coba gimana cara membersihkannya? Pakai ini kah? Oke, ya sudah ngerti. Tinggal digesek-gesek doang. Krokok. Lih, aku gosok sing kene sing langsung kono. Wes, sampun bos. Sampun bos. You have used and you're done. Ampun. Ben aku dikei tips ya ambek bosku ya, tak bersihin kabeh, bos. Sing larang ya, bos, bayar aku, bos. Aku lagi miskin iki, lagi butuh uang. Ini terus diangkat, di ini buang khusus tempat minyak oli kontainer.
masukkan kembali, tutup, dan ya ampun ini kotor juga, ya lupa. Oke oke, tenang tenang bos, tenang bos, nyobos tak cuti lho, tak cuti. Tanganku sampai ireng kabeh, gak popo demi bos, penting bayar nak itu. Let's go, kita dapat gaji 154. Boleh, tapi kalau tadi aku jualan sendiri mungkin bisa dapat lebih banyak sepertinya. Dapat tips dari si bos, terima kasih bosku. Ini menyen, bosnya sangat baik sekali nih. Kak koyo si Dennis beban kadal, Humphrey kurang ajar. Sudah war semua mobil-mobil di sini bro. Sampai tuh pick up ingredient, slice using tray, return ke garasi. Oke. Oh ringkes-ringkesnya gini guys ya, ringkes-ringkesnya ya. Oh posisi sodak-sodak malah gak jelas guys. Tunggu sebentar guys. Gak ngerti aku. Bung sampah ya bro. Gak ngurus kan, kan aku gak ego gak. Ternyata duduk nyamuk, ternyata tawon. Tawon. Isok watas ngono tak temu. Celekit celekit. Aduh. Untuk adintem, Pak. Ada refleks ya, biasanya ono nyamuk lewat ngene kan. Tawon. Kenyang-kenyang. Anjir, anjir. Gak apa-apa, gue mau tak prekes tawon. Gak mau pulang, gak ngurus sih. Untung aku adik itu pak. Bos, ini buat saya ini. Nah, kan aku gak bayar, gak melu tugu ya kan, jadi aman. Ini diringkes si KB, ya gak sih? Ini bos, tak rapi kan bos? Gak suka diringkes bos, ngeringkesin nang trash bin bos kok ya bos? Kan aku harus dibayar ya, gak masalah. Mubazir guys, mubazir sekali, ngawur sekali guys. Iki lo, ya apa carane? Emang lo, tak buah pisan iki, suwi-suwi. Bisa gini ke mas, mulai. Bos. Wis gak ngurut tinggal mulai. Gak disimpen ternyata guys, cuma di daerah nak ikut tok ya. Terus gue bu esmosi ini tok iki, jenengnya iki. Esmosi food truck, mart. Oh, mart? Gak ngono kamu lah. New quest, weh, selesai. Terima kasih Bapak Luciano. Boss. By the way, I got the news from a trusted man that the guy who did Luciano, jenenge Luciano, guys. Owns a garage in the residential area. Thought you'd be interested. Nice to know. There is one more thing. Your truck. It's totaled, right? Yes. Luckily, I have a few unused trucks in stock. That's a big favor, but I don't know if I can afford it right now. Don't worry about it now, boy. Someday, and the day may never come, I will call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift for your working at my restaurant. You saved my skin, boss. Boss! Take a look at the trucks. Oh my god. And choose wisely. And, by the way, they all have a pizza oven and special containers in the drawers where you can add ingredients slices. The same as in my truck. Wow. You are going to become a pizzaiolo, my boy. So, that's how it is. Thanks, boss. From the bottom of my heart. Oke, guys ya. Saatnya, gendeng ini bos yang sangat buah ya. Saya masih kerja sekali. Saya makanya gue mau tak kerjakan dengan sepenuh hati bosnya itu. Sahabat saya gitu. Clara, si Luciano. Oh, I love you. Ya, jadi ini gini guys ya. Kita sudah milih truck gitu ya, dari stoknya yang ada. Kalian suka yang mana? Aku sih suka yang muscle ini, kalau lebih gagah gitu. Yalah, kita ambil ini saja. Nanti kita rubah warnanya jadi kuning. Good choice. I hope you visit me again, boy. Wow. You can always count on a well-paying job here. Thank you for everything, Luciano. For everything, Luciano. You are my angel. My angel baby. Waduh. Oh, ada di Rehan ini. Ada di Farhan Rehan ya. Oh, mari kita rubah ini jadi green screen lagi guys ya. Oke, biar para Farhan dan Rehan semuanya muncul di sana. Nah, tapi kayaknya ini bakal lanjut di next episode karena ini durasinya sudah cukup panjang gitu ya kan. Jadi terima kasih semua sudah mengikuti perjalanan bisnis saya untuk bangkit gitu ya dari keterpurukan gara-gara si beban itu. Ya, jadi seperti itulah memang berbisnis ya guys. Yang penting kita itu jangan apa ya, bikin orang sengsara. Pokoknya yang sehat-sehat saja pasti nanti akan dibalas sama yang atas. Asik. Pelajaran hari ini ya, kita pasti bisa bangkit. Dan semuanya semoga bisa mendapatkan pesan-pesan yang baik dari sini ya.
memotivasi buat kalian yang lagi ada di bawah gitu ya kan, ya pokoknya semoga terhibur semuanya, itulah tujuan saya. Oke, sampai jumpa di next part. Jangan lupa di like, ngunuh like, oh kadang titik-titik ngunuh like. Bye. Siu pingkung.